bersikap dan kawan dan bersikap serta seleksi berlaku itu untuk tahu kelompok umur tahun 2023 kepada semua yang hadir. Untuk kawan Pak Surya, Pak Tersun, makasih karena supportnya selalu. Serta pertama-tama mana kita panggilkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang pada Pak Sarwono selaku Suryono selaku PLT dia dasar dari saya selaku ketua umum ASKAP. Bersama mengantisipasi kebenaran untuk Bapak dan Ibu Wali yang berharapan itu bisa bersama-sama mengantisipasi terjadinya problemnya. Untuk berjalan satu Pak Mabuk, sini Pak. Ya. Kita mengadakan seleksi untuk seleksi ke Gulong Mas untuk adem-adem. Peserta? Kalau peserta sementara kita perharinya 50. Nanti besok juga ada untuk KU senior. KU senior. Berarti KU junior. Total berapa, Pak? Sekitar kurang lebih ada 120 kurang lebih. Dari usia berapa? Dari usia 6 tahun sampai 22. Harapannya untuk atlet yang sendiri kita bisa membawa nama baik Kabupaten Pekalongan di tingkat provinsi maupun nasional. Khususnya untuk nanti yang akan diadakan di bulan Oktober di Gulang Mas. Terima kasih kepada cabang olahraga PRSI Cup yang pertama, lebih khusus untuk Ibu Sinanda selaku Ketua Umum PRSI Kabupaten Pekalongan. Ini membuktikan bahwa kehidupan masyarakat yang mungkin kemarin terkungkung oleh corona, level semakin menurun, dan pelaksanaan lomba ini tadi di swab juga, ini hadir pun 200 orang juga nihil. Ini membuktikan bahwa di sinyalemen corona ke depan insya Allah akan hilang dari Kabupaten Pekalongan. Situasi semacam ini, PRS ini menangkap baik, peluang baik, lalu diadakan seleksi dalam rangka ke arah Gulong Mas yang akan diselenggarakan di bulan Oktober, bersiap-siap diri untuk mencari para anak-anak berbakat, anak-anak yang punya talenta, seleksi awal di tingkat junior dan tingkat senior, semoga tercipta, ditemukan anak-anak yang punya bakat dan akan dilanjuti seleksi ini ke tingkat-tingkat provinsi maupun tingkat nasional. Harapannya, ya kami sadar olahraga hampir 2 tahun ini mandek dan olahraga ini menimbulkan rakyat sehat, tahan kuat, di dalam menangani pandemi ini juga kuat, alhamdulillah bisa lewat dan semoga PRSI ini bisa besar di tangan Mbak Sinanda yang mempunyai kegigihan. Dan ini bukti dari semua cabang ini baru di tingkat renang dan tingkat olahraga yang sepak bola yang baru berjalan. Kami berharap kami akan dukung, kami akan dorong baik itu kebijakan maupun pembiayaan di dalam tingkat-tingkat cabang olahraga yang kiranya punya potensi. Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.